Sidang yang digelar dengan agenda putusan dan diketuai oleh Hakim Ketua Ana L. Tewernusa dengan pihak penggugat yaitu Bupati Kediri melawan tergugat Gubernur Jatim dan tergugat intervensi. Bupati Blitar tersebut menyatakan menolak eksepsi tergugat yaitu Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan turut tergugat Bupati Blitar. Serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat yaitu Bupati Kediri untuk seluruh gugatannya terkait sengketa penyelesaian batas daerah kawasan Gunung Kelud. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud. Ya, kita menghormati putusan Hakim. Putusan Hakim sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan, bukti-bukti, saksi sudah kita ajukan, termasuk diantara alasan kami menggugat. Inti gugatannya apa tuh intinya, Bapak? Inti gugatannya kita gugat SK Gubernur ya, mengenai perselisihan batas wilayah Kelud. Jadi wilayah Kelud ini kan di tahun 2012 itu kan sesuai putusan Gubernur di Tanggapi atas putusan Majelis Hakim, penasehat hukum penggugat nyatakan bahwa lahan di kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri. Kami belum memutuskan untuk diterima atau tidak diterima karena masih akan kami laporkan kepada pimpinan. Satu. Jadi langkah selanjutnya apa, putusannya Pak? Putusannya apa tadi? Putusannya hasil hakimnya tadi bilang apa? Ya, putusannya kami di pihak yang kalah. Ya sudah, itu untuk, kalau putusannya itu. Untuk langkah selanjutnya? Belum, saya belum bisa menjawab karena kan harus saya laporkan ke pimpinan dulu. Sementara itu, tanggapi putusan, salah satu kuasa hukum Pemprov Jawa Timur menyatakan bahwa dikarenakan putusan belum ingkar, pihaknya selaku tergugat masih memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini, di mana pihaknya masih akan melaporkan hasil sidang kepada pimpinan terlebih dahulu.